jembatan akses Cilincing Marunda dijadikan lokasi penataan kawasan di wilayah Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing. Lurah Cilincing Helwin Ginting mengungkapkan, lokasi penataan kawasan tahap kedua tersebut berada di lingkungan RW 8. Di lokasi itu sudah dilakukan pembersihan bangunan liar dan pengurukan lahan untuk proses pengerjaan akan berkelanjutan dan bersinergi dengan unit terkait. Jelas Helwin Ginting saat dikonfirmasi Rabu 17 Mei 2023. Helwin mengungkapkan saat ini masih dalam proses perataan lahan, pembuatan saluran air baru oleh Satpel Sumber Daya Air Kecamatan Cilincing, dan pembuatan mural di tiang jembatan yang dikerjakan oleh petugas PPSU Kelurahan Cilincing. Setelah tanah rata akan segera dilakukan pembuatan taman mini, tambahnya. Terkait dengan pembuatan saluran air baru di lokasi tersebut, Kasatpol SDA Kecamatan Cilincing Cahyono Budi Setiawan menerangkan bahwa lokasi pembuatan saluran air baru juga berbatasan dengan RW 9 Kelurahan Cilincing. Sudah dilakukan pembuatan saluran air sepanjang 93 meter dan lebar 80 cm dan akan rampung pada tanggal 18 Mei 2023, terangnya. Tim Liputan Kominfo TIG Jakarta Utara melaporkan.